episode sebelumnya. Oke, aku takut ikannya meledak. Kita mulai balikin lagi memori-memori kita soal nih game. Kita sekarang sudah mendapatkan 3 zipline partnya dan sudah mendapatkan zipline tools. Halo semua, selamat datang ke video kali ini. Kali ini gua bakalan lanjutin game Raf. Ya, game Raf ini yang gua udah tinggalin selama 1 tahun, kita bakalan lanjutin lagi karena kemarin kita sudah mendapatkan progres yang cukup lumayan, yaitu mendapatkan zipline-nya, di mana kita nanti bisa nge-explore lebih di area tersebut. Nah, kalau kalian suka sama video kayak gini, jangan lupa di-subscribe, like, dan nyalain notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video-video gua yang selanjutnya, atau gua lagi streaming kalian juga bisa mampir kalau kalian mau, oke? Okay? Dan semoga video ini menghibur kalian hari-hari kalian. Oke? Okay? Siap ya? Yuk kita lanjut aja ke gamenya. Di sini kita kemarin sesuai kata-kataku, kita udah dapat zipline-nya. Kita pakaiin dulu di sini. Sekarang kita perlu nyari lagi di sini. Kita perlu nge-explore. Kita perlu nyari barang-barang lagi biar mendapatkan. Aduh, gua lupa kalau ada burung di atas. Oke. Biar kita bisa mendapatkan yang gininya nih, yang kertas ininya nih. Nah, kan di sini ada di Caravan Town, kota Caravan. Nah, 8417 biar kita bisa ngelacak ke tujuan selanjutnya. Nah, kita perlu nyari itunya yang asli. Oke, sekarang kita karena udah ini, kita naik aja ke atas kali ya. Ih, naik. Gak bisa naik. Oke. Kita naik ke atas. Sekarang kita bisa pakai zipline-nya. Tapi gua nggak tahu nih zipline-nya itu bisa buat balik lagi nggak nih? Itu yang gua nggak tahu. Oke, kita berhasil di sini. Kita sekarang minum dulu aja ini. Ih, gila nambahnya banyak. Gua baru tahu loh. Buset. Ketinggalan banget update. Buang ini, ambil ini. Nice. Kita masih punya slot yang kosong. Di sini battery charger, jadi kita nggak usah ganti-ganti baterai lagi nanti. Buat di kapal kalau nggak salah, itu buat mesin. Oke, karena kita sudah selesai di sininya, kita sekarang ke sini pakai apa? Pakai zipline. Aduh, kepala gua bocor. Dilemparin batu terus. Oke, sekarang kita jalan-jalan lagi. Kita jalan-jalan lagi ke sini kali ya. Bukan ke sini. Oke, kita jalan-jalan lagi. No. Lu burung nyebelin banget sumpah. Gua nggak bawa panah lagi. Kalau misalnya bawa panah jauh lebih gampang gitu tadi. Tinggal kita bunuh habis itu kita jalan melacaknya lebih apa ya? Lebih santai. Untuk jalan-jalannya. Oke, ini kita kayaknya balik lagi ke ya ini kita balik lagi ke sini. Oke. Oke. Tadi kita artinya udah bagian sana. Sekarang kita ke bagian mana lagi ya? Kita naik dulu deh ke atas biar tahu tempat-tempatnya. Oke. Tadi kan kita di sini. Terus kita ke sini sekarang kayaknya. Enggak juga ya. Oh, di sini nih. Ini perlu pakai zipline kah? Ya, kita perlu pakai zipline dulu ke sini. Oke. Ya, kita ke sini kayaknya. Soalnya ngelihat ini, waduh ada babi. Babinya teman bukan ya? Kita coba deketin dulu deh, tapi harus bawa maca aja deh. Jadi kalau misalnya babinya nyerang ini. Minggir. Oh my god. Nyaris jatuh. Oke. Untung kita hoki. Asli hoki banget deh. Ini apa? Ini healing. Apa ini? Healing salve. Buset. Buat healing. Ya, kita healing aja deh. Pakai aja healing salve soalnya. Oke, aman ya. Kita bisa jalan. Kita jalan-jalan di sini dulu, ya. Gak kelihatan apa-apa. Gelap lagi. Oh, ini nih. Di sini masih ada. Masih ada lagi kah yang kita bisa ambil atau pungut di sini? Lumayan aja itu healing salve-nya.
Oh, oke. Okay. Aduh. Oke, okay, kita di sini. Oh, ini Miyake nih. Miyake di sini pick up note 3 days stuck in the shack sick as a dog. I don't think I can treat anyone in my condition and these people know it. I asked them to leave me here. It's the pigs. For weeks they've acted erratic. I've been blind to it. I didn't even notice the butchers getting sick. It all started when Olaf Wilkstrom arrived, and I do not see it as a coincidence. Buset, jadi mereka tuh udah sakit dan lain-lain, dan itu tuh bukan sebuah kayak apa ya? Itu sih jadi emang ceritanya sih kayaknya itu meyaknya ya. Aku udah lupa ceritanya kayak gimana. Tapi itu kayaknya meyaknya dan itu emang udah sakit berhari-hari. Jadi kita juga nggak bisa apa-apa sih itu sih. Sedih sih. Terus tadi katanya sedih sih itu. Jadi terjebak di sini berhari-hari, apalagi babi-babi itu tuh yang tadi tuh yang nyerang kita. Tapi ya udahlah. Kita sekarang sudah ada Meyerski-nya kayaknya. Mana tadi? Ya ini Meyerski-nya kita udah dapat. Yuk kita coba balik lagi ke sana. Tapi kita harus ngehindarin babi-babi itu, hai. Babi-babi itu tadi galak banget, gila. Bisa ngebunuh lagi. Mumpung kita ada healing self juga. Oke, kita jago ngehindarin. Sip, mantap, mantap. Yes, berhasil juga. Yuk, sekarang kita hindarin burungnya aja. Jangan jalan terus. Kita ke sini. Oke, thank you. Oke, nice. Kita naik lagi ke sini. Kita sekarang balik ke sini. Kalau nggak salah di sini tadi, seingat ada nggak? Nggak ada ya. Meyerski. Kita kayaknya harus ke sana deh untuk mendapatkan sesuatu di sini. Sip, let's go. Oh my god. Hoki nggak kena batunya. Oke, okay, oke, okay, kita ke sini. Topi. Ambil lah. Kita kayu mah bisa banyak, tapi topi mah nggak akan bisa ada di mana-mana lagi. Kita pakai aja topinya, terus kita ini apa? Meyerski. Kita perlu ini. Engines. Oke, ini buat engine lagi dan ini pickup note. Note-nya apa di sini? Widih, kita mendapatkan lokasi selanjutnya. Selanjutnya adalah Tangaroa. Oke, artinya kita selanjutnya ke Tangaroa ke 3384. Kita sekarang balik dulu ke kapal. Artinya kita sudah menjelajahi bagian sini. Caravan Town, ya. Zipline tadi artinya ngebuka semuanya ya. Waktu itu susah banget nyari zipline nih. Yuk, kita sekarang balik aja. Sekarang kita balik aja ke aduh kepala gua. Oke, sekarang kita balik aja ke raft kita dulu. Terus kita cari makanan. Masih ada sisa makanan lagi nggak? Dan semoga belum ada hiu. Oke, kita berenang lagi. Turun, naik. Turun, naik. Oke. Sip. Gila. Kita akhirnya bisa progres juga ceritanya di sini dan ya. Aduh. Kita kayaknya udah nggak ada deh. Gitu deh. Kita udah nggak ada sisa makanan. Oke. Ya, kita kayaknya sudah selesai juga mendapatkan semua yang kita butuh dan kita sekarang bisa ke map selanjutnya ke ini ke Caravan Town. Ya, ke Caravan Town selanjutnya kita bakalan kita lanjutin lagi. Mungkin video kali ini bakalan jadi short video ya, nggak selama yang kita duga karena
Kirain tuh bakalan lebih banyak lagi yang kita bisa explore waktu kita dapat zipline, ternyata tidak ada. Jadi buat video kali ini kita udah sampai sini dulu. Dan kalau misalnya kalian suka sama konten kayak gini, ya boleh di like, tadi udah dibilang. Dan kita ketemu lagi on the next video. Kayaknya gue bakalan grinding offline. Ya, off cam. Gue bakalan grinding off cam. Jadinya kalian gak usah ngelihat itunya. Kita bakalan kesana waktu udah siap, udah ada makanannya dan lain-lain. Oke? Kita ketemu lagi on the next video. Dan ya, semoga kalian bisa mengikuti perjalanannya bersamaku, oke? Dan ya, see you guys later and bye-bye. Have a good time. Dadah!